21 tahun. Saat ini saya menggeluti usaha tukang batik namanya Batik Sangkarang. Kenapa dinamakan Batik Sangkarang? Karena kebetulan membuatnya kapan-kapan. Awal saya membatik itu sebenarnya karena penasaran. Tahun 2010 awal membatik pun tidak bisa seperti yang lain. Prosesnya sendiri kan tidak mudah, tidak gampang juga. Terus dan mulai mencantik, mewarnai, melorot. Untuk teman-teman di luar sana yang tengah tahun ini seperti saya, disabel dan segala mungkin parah seperti dok saya ingin tanya itu semangat. Untuk mencapai yang depan itu tidak mudah. Pokoknya semangat, jutaan saya memang orang yang